Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di Ahad Channel. Selamat pagi guys, hari ini hari Minggu tanggal berapa sekarang? 13 Juni tahun 2021. Guys, saya hari ini mau jalan-jalan ke objek wisata Villa Kayangan di Puncak 2 Bogor. Dan saya start dari Cikarang. Rutenya dari Cikarang. Nah, jadi sekarang saya mau start guys dari rumah saya di Taman Buaya. Maksudnya dari rumah saya dekat dengan Taman Buaya. Ayo kita langsung saksikan ya guys. Ini guys, startnya dari sini guys, dari Taman Buaya. Nanti dari sini akan saya bikinkan kontennya berapa lama nyampe ke Villa Kayangan. Dimulai dari sekarang ya guys. Ayo saksikan. Sekarang waktu menunjukkan pukul 9 lewat 27 menit guys. Langsung kita jalan. Guys. Jadi rute yang dilalui itu nanti Cikarang, Cibarusa, Jonggol, dan Villa Kayangan. Untuk kalian yang dari Karawang, Cikampek, Purwakarta, dan Subang, mungkin rute terdekatnya lewat sini guys. Jadi jalur yang paling dekat menuju Villa Kayangan melalui jalan ini. Seandainya kalian punya rute yang lebih dekat, monggo silahkan. Tapi walaupun dekat, tapi kalau jalannya kurang bagus, sebaiknya jangan guys, karena resikonya nanti lebih besar. Nah guys, kita sekarang sudah mau sampai di Cibarusa. Tunjuk arahnya guys, yang ke Jonggol itu belok kanan, yang ke kiri ke Cianjur Cariu. Tapi saya belum pernah tuh lewat situ yang ke Cianjur. Nah ini pertigaan Cibarusa, kita belok kanan guys. Kiri adalah Pasar Cibarusa. Pasar Cibarusa. Ya, kita sudah sampai di pertigaan Cibucil. Pertigaan Cibucil. Kita nanti ambil yang arah ke kiri. Kita belok kiri ya guys. Kita lurus nih guys, lurus ke arah Jonggol. Pertigaan guys, kita ambil yang kanan ya. Kalau ke kiri itu ke Cianjur, kita ambil ke kanan yang arah ke Jonggol. Sudah mencapai alun-alun Jonggol. Ini ada jalan ke kanan yang arah ke Sukamakmur. Kita
kita ambil yang ke kanan ya guys, arah ke Dayeuh Sukamakmur. Oke guys, kita masuk. Ini dari sini terus aja jalannya guys ya, lurus sampai ketemu nanti Pasar Dayeuh. Sampai di Pasar Dayeuh. Kita melewati Pasar Dayeuh ya guys. Ini di sebelah kanan ini adalah Pasar Dayeuh guys. Dari sini kita masih terus lagi ya guys, masih lanjut terus menyusurin jalan ini. Sampai di Pasar Sukamakmur ya guys. Nah, ini ada pasar. Jadi di depan itu jalannya bercabang. Kita ambil belokannya ke kiri ya guys, jangan lurus. Ini ada arah ke Gunung Batu. Kalau yang ke kanan itu Citerep, kita ambil yang ke kiri arah ke Gunung Batu. Arah Gunung Batu. Tunggu deh. Pasarnya ramai guys. Wah, ini turunannya curam ya guys, hati-hati. Sini langsung tanjakannya juga curam. Ini
meter lagi ke Pilar Kayangan. Ada papannya guys. Jeep Hummer yang baru turun dari atas. Ada yang dari Bandung guys. Jeep Hummer. Jalannya sempit. Jelek ya guys, hati-hati, jalannya agak rusak, terus posisinya menanjak. Nggak bisa ya di pause. Sepeda nggak kuat nanjak. Guys, nikung dan menanjak.
tadi ada papan tinggal 800 meter guys. Curug Cipamingkis. Kita sudah mau nyampe guys, kita ambil kiri. Tadi yang kejang mundur itu harusnya di video itu. Ih, enggak kuat. Serem. Pila Kayangan. Nyampe. Alhamdulillah. Medannya menyeramkan. 4 orang 170.